cabaran kita sekarang ini ialah tak kira lah sama ada jalan persekutuan, jalan negeri atau jalan PBT, banyak pipe-pipe air ataupun utiliti yang berada di bawah jalan yang lama dulu. Jalan-jalan baru sekarang ni kita tak benarkan utiliti berada di bawah jalan. Jadi sebab itu kadang-kadang berlakunya sebab pipe yang lama menggunakan steel pipe, berlaku karat dan sebagainya, maka pipe akan gagal dan pecah menyebabkan jalan mendap. Ini yang berlaku sekarang ini. Dan sebab itu untuk jalan persekutuan, apa yang kami laksanakan, kita dah minta untuk tahun depan bukan khusus supaya kita dapat mengalihkan utiliti ataupun utiliti yang sedia ada digantikan dengan teknologi yang lebih baru supaya daya tahan pipe tersebut adalah lebih baik, tidak akan berlaku kerosakan disebabkan karat ataupun kegagalan pembukaan tanah dan sebagainya.